Fadila. Saya Muardi Rahman. Saya Waisa Melamundiana. Kami dari Prodi Perbankan Syariah 2 semester 4 mata kuliah layanan produk dan jasa bank syariah akan mempraktikkan teknologi perbankan syariah. Pertama, silahkan kunjungi gerai ATM terdekat dari lokasi kalian. Pastikan kita sudah menyiapkan kartu ATM. Kemudian, masukkan kartu pada slot yang telah tersedia. Selanjutnya, pilih menu bahasa. Di sini bahasa yang kita pakai adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, input PIN ATM dengan benar. Ingat, jika 3 kali salah berturut-turut, maka ATM akan terblokir. Pada halaman berikutnya, pilih menu transaksi yang diinginkan berupa informasi saldo. Apakah Anda menginginkan struk? Pilih ya jika ingin mencetak struk atau tekan tidak jika sebaliknya. Selanjutnya, pilih jenis rekening yang ingin dicek saldonya. Kemudian tunggu beberapa saat hingga layar mesin ATM menampilkan jumlah saldo rekening. Setelah itu, tekan tidak pada pertanyaan apakah ingin melakukan transaksi lainnya. Kemudian tunggu beberapa saat lalu cabut kartu ATM dari slot dan ambil struk Anda. Masukkan kartu ATM pada slot, lalu pilih bahasa. Pada halaman ini, bisa di-skip dengan memilih menu lanjutkan. Setelah itu, input PIN ATM dengan benar. Ingat, jika 3 kali salah berturut-turut, maka ATM akan terblokir. Selanjutnya, pilih menu transaksi lain. Pilih transfer, kemudian pilih bank tujuan transfer. Lalu masukkan nomor rekening tujuan transfer Anda. Setelah lengkap, pilih benar. Kemudian masukkan jumlah nominal transfer yang akan Anda transferkan kepada penerima transfer. Kemudian pilih benar. Lalu tunggu sebentar. Pada halaman ini, kita bisa memeriksa kebenaran data mulai dari nomor rekening pemilik, nomor dan nama rekening yang dituju, beserta jumlah nominal. Jika sudah dirasa benar, pilih ya. Transaksi berhasil dilaksanakan. Jika ingin transaksi lagi, pilih ya dan tidak jika sebaliknya. Demikian video praktek dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.